ada komplit ya. Komplit. Bang goreng ya. Halo, Mas. Sama Zara, tapi nuju sibuk. Nuju sibuk ya, Ohon. Sampai-sampai. Lewat di jalan rumah sakit. Oke kan, ini dia ciloknya. Kita akan coba rasanya. Jadi campurannya ada saus, terus atom, bumbu atom, aida atau cabai bubuk, kecap, dan bawang goreng. Kita akan mencobanya. Bismillah. Oh, yang kedainya tuh dia ada ranjaunya ya kan ya, ada cabenya, terus ada telurnya, telur puyuh. Rasanya tuh pedes ya, dia seperti menipu gitu, ada ranjaunya, enak, rasanya enak. Ini kita coba yang tahunya ya, tahunya ini lumayan gede ya, lumayan gede. Ternyata yang tahunya tuh ada ciloknya juga, atau kayak siomaynya, ada aci-acinya juga. Ini jajanan cilok yang lewat, cilok MM Ciamis. Tadi kita belinya di jalan rumah sakit Ciamis. Jadi kita seporsi tadi kita beli 5.000, yang kecil tuh 200-an, kalau yang gede sekitar harganya tuh 1.500. Kalau yang tahunya itu 500-an. Tapi yang gede juga 500-an tadi bersama. Rasanya enak. Total yang tadi yang ada telurnya itu, telur sama ada cabenya itu 1.000. Ini total seplastik ini, seplastik ini adalah 5.000. Kalau dari rank saya dari 0 sampai 10 ini 6.75, lumayan enak, recommended lah, lumayan jajan pasti kan. Pokoknya kalau saya sendiri sukanya yang ada daging-dagingnya gitu. Thanks for watching, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk update-update video saya terbarunya, mau kuliner, mau gadget, ataupun vlog-vlog yang lainnya, ataupun tentang informasi-informasi yang update. Thanks for watching, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Inka Channel.
Tobi Fadeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi sih enak makan cilok tuh di tali ini. Enggak pakai yang tadi, enggak pakai tusuk. Bumbunya tuh kecampur semua nih. Lebih praktis kalau makan cilok tuh segini ya.